8 jam lebih lah. 8 jam. Pagi ya, kalau kita syutingnya pagi, habis dini hari bangun setiap hari seperti itu karena kan dia sekali pakai kan besok ganti lagi. Banyak banget pengalaman menantangnya, lalu melawan rasa takut. Aku kan nggak ada basic bela diri, bagaimana menjadi seorang guru yang memang sakti gitu kan. Ya kalau setiap dulu pas baru awal latihan, aku selalu takut ketika mau diserang oleh Wiro. Padahal kan memang koreo kan, jadi nggak bakal kena. Tapi rasa takut tuh jadi membuat aku mundur sampai akhirnya dengan treatment, aku harus diikat, didiemin, digebukin biar matanya nggak kedip-kedip gitu. Kejer diserang, pokoknya kadang nggak kena sama Yayan dan tim gitu kan. Mau ditoncok itu masa guru ngindar, nah itu sih takut melawan rasa takut yang gini seperti itu. Lalu ya fighting pertama kali, bagaimana menurunkan berat badan, banyak sekali lah. Kita tidak jarang berlatih sampai menjelang sahur waktu itu baru puasa kan, dengan Wiro gitu kan, dan kita tetap semangat gitu kan, enjoy aja berlatih dari siang gitu kan, kita break cuma untuk buka puasa dan sholat gitu kan, jadi nggak saat puasa malah kita lebih bisa fokus latihan karena nggak banyak, kalau nggak puasa kan haus dikit sebentar minum dulu ini enggak gitu, karena udah berhenti juga nggak minum kan, nanti aja minumnya sekaligus pas maghrib gitu. Habis maghrib paling ya tadarusan dulu ya sampai isya ya. Pohon yang berantem di atas pohon itu susah banget, jadi pohonnya tinggi terus berantem bertiga ya. Saya dikeroyok curang nih berdua. Jadi sebetulnya kita harus ada satu original fight di atas pohon gitu, pohonnya tuh dibuat beneran gitu pohonnya, dan itu memang susah, dan dipasangnya benar-benar tinggi ya, tinggi benar-benar tinggi sekali gitu. Itu memang kadang-kadang susah, pijaknya susah, ini susah. Lompat-lompat gitu. Dari dahan ke dahan. Oh, itu sih yang jadi tantangan yang seru gitu.